Sudah satu minggu hujan badai melanda daerah ini, sampai saluran pembuangan juga ikut tertutup. Kemudian salah satu petugas mencoba membuka blokir saluran pembuangan ini, tapi kemudian dia terkejut dengan apa yang ditemukannya. Awalnya dia hanya melihat tanah-tanah dan akar serabutan pohon yang terletak di permukaan saluran. Dia mencoba membongkarnya karena tanah-tanah itu menutupi penutupnya, hingga penutupnya ini juga susah dibuka. Enggak lama kemudian penutup saluran sudah terbuka, kemudian dia membongkarnya lagi. Dia mencoba mengeruk seluruh akar-akar pohon di sini dan juga tanah-tanah yang di dalam, agar nantinya saluran pembuangan ini bisa dibuka. Dia mengeruknya perlahan-lahan agar nanti tanah ini tidak masuk ke dalam yang bisa menyumbat saluran. Dan bisa kamu lihat dalam video, tanah-tanah itu hampir berhasil semuanya ditarik keluar. Dengan sabar dia melakukannya, kemudian dia meletakkan alatnya ini, dia mencoba mengeruknya pakai tangan. Tapi kemudian dia melihat sesuatu yang tidak terduga, lanjut part 2.